Mana tadi kau duduk belakang? Baru sekarang nak nampak batang hidung. Eh, Joe, apa cerita? Dah lama aku bagi kau duduk depan. Aku ada idea. Aku rasa lebih baik kau duduk kat museum je lah. Haalah, exhaust kau pun tak function macam lubang hidung kau. Kurang ajar. Tak boleh jadi. Kau tunggu. Aku kejar kau. Lompatan batu nisan. Kau rasakan keladuan keretaku dengan kekuatan 500 kuasa kuda. Persaingan sengit antara dua perlumba terbaik dalam perlumbaan terakhir kejohanan musim ini. Siapa sangka perlumbaan akan jadi sesengit ini? Tapi dalam analisis pramusim, saya ada menerangkan yang perlumbaan ini akan sengit. Seperti perlumbaan pada tahun 86 bila saya berbicara tentang... Dan kita lihat, Will O' Will, bintang baru yang berasal dari bandar Gasket ini memecut laju dan mendahului dalam perlumbaan. Dia perlu mengalahkan pelumba kegemaran ramai, Joe Flo. Johan, empat kali kita. Johan, tiga kali. Apa-apa je lah. Joe kini memecut dari belakang. Cepat, Encik Sili. Hele, jangan haraplah. Si Willy takkan menang punya. Awak orang semua tak tahu pasal lesing ni. Eh, kau kenal ke dia? Sudah tentu saya kenal Encik Willy. Cuma Encik Willy tak kenal saya. Hari ini hari perlumbaan lah, Puan. Jalan tutup. Lagipun ini lumba yang halal, Puan. Bukan yang haram. Ih, terlepas peluang aku. Itu tak apa-apa ke? Memang mendebarkan. Kita dah sampai ke bahagian perlumbaan paling saya suka. Perlumbaan dalam saluran paip. Tak sabar dah. Aku keningkan kau. Sekejap lagi, keluar. Jangan nak merengek dekat mak kau pula. Salah aku. Tak ada siapa boleh menjangka perlumba mana yang akan keluar dulu. Zaman saya dulu, perlumbaan di jalan raya. Dah tentu Joe Flo mendahului dalam pipe. Dia memang hebat. Ya ke, Joe yang kat depan? Saya rasa Willy berada di depan. Oh, tengoklah. Berani aku duduk depan ni nanti kena lagi. Pos saya yang macu tadi dapat tak? Follow the beast page, suara nak lalu. Haha, pernah tak kena tampar bila tengah laju? Rasanya. Mana tu? Wow, barang baik. Boleh tahan juga ni. Wah. Hello, boleh hantar minyak petrol terbaik untuk saya? Saya Willy O' Wheels. Ya, saya Willy O' Wheels. Pastikan hantar di garisan penamat. Sebab saya lah pelumba yang akan sampai dulu. Jadi kau! Pesanan masuk. Satu minyak petrol special untuk Willy O' Wheels. Untuk Will? Adakah ini mimpi yang nyata? Betul ke dia yang minta? Garisan penamat. Ya, saya sendiri yang hantar ke dia pun. Maaf, ini saya punya. Jangan nak mengambil ikut jalan pintas. Tak ada masalahnya. Ini puput lah. Encik Willy, ini saya datang. Hai, lama je.
sorry ya, sorry ya. Hantar barang lah, hantar barang. Ah, kau tilam-tilam lama. Tukar apa lu? Lepas pun. Cuma VIP boleh lalu. Saya pun penting. Saya ada barang penting nak hantar kepada Encik Willy. Iyalah tu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di bahagian terakhir perubahan. Joe Flo dan William O'Will mendahului. Siapa yang akan sampai ke garisan penamat dahulu? Saya dah tak boleh sabar dah. Perubahan yang penuh drama dan hanya beberapa detik saja lagi kita akan umumkan juaranya. Saya sudah gagal. Gagal sekali tidak bererti gagal selamanya. Tapi kalau gagal dalam kerja, akan gagal selamanya. Oh Tuhan, tolonglah aku. Lubang apa ni? Jalan pintas. Tapi bos kata jangan ikut jalan pintas. Apa benda lembik ni? Najib! Gerak dulu, Papa Roger. Orang. Tepilah, Toyo! Tepilah! Legion Man! Betul ke dia cakap? Memang itulah dia cakap. Betul apa yang aku rasa. Mama, saya rasa dia cakap. Geli. Kereta api pula. Habis aku kali ni. Mati aku masuk. Encik Willy, apa yang saya dah buat? Awal bangun nak pergi mana tu? Nak keluarlah, Mama. Tunggu dulu, sayang. Mama dah siapkan sarapan untuk kamu. Ada sesiapa yang berdekatan dengan bandar gasket? Aduh, tak ada masa nak sarapan, Mama. Nak ke bandar. Awal pagi macam ni? Yelah, Mama. Saya kena kerja kuat, Mama, nak kumpul duit. Aku akan hias kafe ni. Supaya ramai orang akan datang singgah tempat ni. Mama hargai semua tu. Tapi kena ingat, kamu tu tak macam dulu, sayang. Yelah, Mama. Apa-apa je lah, Mama. Janji Mama tahu yang saya sayang Mama. Mama pun sayang kamu. Encik Kuning, apa khabar Encik Fili di pagi yang tidak terhingga ini? Serabutlah semua nak tunjuk baik dekat aku. Kalau serabut, kita naik bot. Lagi bagus. Encik Fili, tunggu saya. Gila kau berhenti kat tengah-tengah. Boleh tak awak berhenti ikut saya? Saya ada kerja dekat bandar dan saya tak perlu orang ikut saya. Baiklah, saya akan pastikan tak ada orang ikut. Lupa saya nak cakap. Bukan orang saja. Motor macam awak pun tak perlu ikut saya. Ya, saya faham, Cik Willy. Cuma saya risaukan awak, Cik Willy. Bak kata pepatah, air di cincang tak akan putus. Kalau putus, hancurlah lagu, hilanglah irama. Saya okey. Awak tak okey, Encik Willy? Saya okey. Jangan ikutkan hati. Hmm.
Kenapalah orang sibuk-sibuk nak ambil tahu pasal aku? Aku tak ada masalah langsung. Aku okey. Tapi adalah selio sikit. Tapi masih okey, boleh hidup. Aku boleh jalan lagi. Aku okey. Tak ada hal lah. Joe, kau pakai enjin kapal? Macam kenal lah. William. Lah, aku ingat tu kon mana tadi. Apa cer? Banyak dapat anak ikan hari ni. Hei, Jang. Jomlah gerak. Menyapah pula tengok tu kon ni. Jangan marah. Boyolah. Wey, dah hijau lah. Sampai hati. Kau campak-campak aku. Patut pun. Oh, Will. Penumpang dah tunggu tu di Santa Gasset. Saya bagi 5 minit je. Atau awak dipecat. Gang, gang, gang. Tengoklah belakang kita. Ada teksi buruh nak potong. Dia ingat dia dah cukup laju. Gang, kita tunggu je. Ya, tu. Punya apa tu? Pergi servis lah dulu kereta sebelum nak lumba. Ha. Duduk je belakang tu diam-diam. Berat lu, Papa Roger. Shooting pagi je, tak ada masa lain ke? Waktu macam ni lebih senyap. Tak ada wartawan, peminat pun tak ada. Yelah, betul lah tu. Apa-apa je lah, Tuan Director. Hello, Bella kat sini. Hai sayang, baby. Ben, kat mana? Kata nak datang. Ben, baby lah. Tengah sibuk untuk parti malam ni. Ingat, jangan datang lambat nak kenalkan you dengan semua orang. Mestilah I datang. Sekarang ni, you single. Alright, babe. Jumpa nanti, ya. Dengar semua. Mari sini, ambil tempat masing-masing. Lampu, lampu. Periksa lampu. Pelakon, mana pelakon saya? Pelakon semua dah ada ke? Ambil tempat. Ia berikan lebih boom untuk awak Zoom Minyak Petrol Special. Cantik, lakonan cantik, kamera cantik, lighting cantik. Tapi boleh kita buat lagi sekali? Kali ini boleh lakonkan lebih lagi produk tu? Okey, ambil tempat semua dan action. Ada dalam seri ke babat ni? Hei, hati-hati! Mestilah awak okey. Mesti awak okey punya. Saya percaya awak okey. Dan saya pun okey juga. Sekejap, saya kenal awak ke? Awak, Bella Dimonetti. Model minyak petrol terbaik. Lebih boom untuk awak Zoom. Saya tahu siapa saya. Soalnya, siapa awak? Oi, jom blah. Oi, gang, Central Gasket tu. Alamak, saya tak dekat sini. Buat macam saya tak wujud. Buat-buat macam tak ada apa berlaku. Saya minta maaf. Awak pasti ke yang ini skrip final kita? Berhenti. Angkat tangan. Hah? Apa? Buang sampah? Ini dah langgar undang-undang Jalan Raya 2274 subsection B. Saya tengah mengejar satu sampah. Gambarannya, cawan plastik putih kecil lebih kurang 15 sen. Saya kena langgar. Tempatnya asap. Bawa laju. Lumba haram memandu secara berbahaya. Berani betul mereka buat hal di kawasan Sajan Street, ya? Menghina dan menyerang pegawai polis. Siaplah, kunci tayar kereta kau baru tahu. Ha? Ha-ha! Hey,
Nampak ke? Berhenti sekarang! Wah, tengoklah teksi ni. Tak padan dengan rupa. Ada hati nak berlumba. Sekilas ikan di laut, aku tahu jantan betina. Kau ditahan sebab ganggu keamanan dan juga sebab berlumba haram. Tapi saya tak buat apa-apa. Baik, Puan. Anak Puan didakwa dengan tuduhan berlumba haram. Malangnya kami tak dapat tahan yang lain, jadi kami lepaskannya dengan ikat jamin. Tapi saya nak bagi tahu yang dia akan berada di bawah pengawasan kami. Kami akan tahu apa yang dia buat sampai dia bersin pun kami akan tahu. Saya janji, dia tak akan buat lagi, Puan. Panggil sarjan, Puan. Puan jaga dia sikit. Mama didik kamu dengan baik, nak. Tapi kamu pergi ikut lumba haram tu. Padahal benda tu salah. Malu Mama tahu. Maaflah, Mama. Saya tak boleh nak kawal nafsu saya tadi, Mama. Saya tengok dia orang lumba depan muka saya. Takkan saya nak biar? Saya lumbalah sekali. Kamu tu teksi, sayang. Bukannya kereta lumba. Mama tak nak kamu cari masalah lagi. Mama itu hanya risaukan awak, Cik Willy. Ya, saya buat kesilapan sangat besar. Kedai ini kena tutup. Mama guna duit, semua duit dia untuk jamin Cik Willy. Habislah saya. Tak apa, Cik Willy. Kita kena pandang belakang untuk maju ke depan. Apa awak cakap ni? Pepatah. Pepatah Melayu lama. Itu pun kalau awak suka hatilah. Cik Willy, tulang belakang Cik Willy tak berapa bagus. Ah, cukuplah cakap pasal ni. Saya okeylah, tak ada masalah. Tengok, tangan okey, kaki okey, semua okey, faham tak? Tangan dengan tayar pun tak kenal. Ini semua pasal kemalangan itu. Saya sedang mencari ke semua tempat untuk membaiki Encik Billy. Tolonglah, betulkan dia. Ini semua salah saya. Tolonglah bagi tahu awak boleh bantu Encik Billy. Tunggulah sini sekejap. Ini apa ni? Semak ni. Kepala tepi. Mana benda tadi? Nanti kejap. Hei, budak. Bagi balik benda tu. Cepatlah sikit. Nak balik. Nak kalau nak, jangan balinglah. Tak tahulah apa jadi dengan kawan kau ni kalau aku tak ada. Apa ni? Banyak alat ganti yang aku nak. Pandai-pandailah kau cari. Aku boleh nak selamatkan dia. Tak payah risaulah. Satu syarat je, dia tak boleh berlumba lagi. Awak ni biar betul. Awak tahu tak, Cik Lili itu adalah seorang pelumba? Hei budak, kau ingat aku heran? Tengok, ni ha. Aku tak boleh buat apa-apa dengan ganda yang rosak ni. Kat sini aku tak ada simpan stok ganda. Kilang pun dah tak buat lagi dah. Tak payah harap sangat. Kau dah boleh suruh dia belajar main bola jaring je. Nanti kau pun boleh main sekali. Oi, Put. Tak payahlah nak flashback. Saya nak masuk dalam sekejap, nak tengok Mama kod dia nak apa-apa. Tapi awak, duduk situ. Oh, apa tu? Oh, gelinya. Yo, siapa tu? Bella sayang. Siapa? Mak lawan mana pula ni? Pukul, itu telefon Bella di Moniti. Ini bukan Bella, tapi ini Willy. Ya, Willy. Boleh saya tahu siapa sana? Siapa ni? Mana Bella? Kau curi telefon awet aku ke ni? Kalau kau tak nak apa-apa masalah, pulangkan telefon ini ke rumah Hub Bonnet sekarang juga. Apa pasal? Saya dapat telefon Bella. Okey, saya tak nak buang masa. Saya nak pergi hantarnya sekarang. Lepas tu saya jumpa Bella, saya nak kahwin. Saya nak ada anak bersama-sama dia. Jom, jangan buang masa. Okey, ini adalah peluang saya. Alright. Ya, Encik Willy. Saya tukang gembira. Kita cari duit dan kita bagi kedai Mama. Bertuah Mama melahirkan awak.
jangan ikut sangat perangai budak sekarang, Ben. Asyik tahu berseronok dan buang masa aja. Mana ada? Hari ini saya bangun awal, 3 petang. Ben, ayah tahu berparti ini memang seronok. Jalan hidup ayah pun macam kamu juga dulu. Malah, apa benda ni? Kamu tahu apa yang membuatkan ayah pilih jalan lain? Memang patut buat U-turn. Mak kamu! Jumpa mak kamu perkara paling hebat untuk ayah. Kamu perlukan wanita sehebat mak kamu dalam hidup. Rupa main peranan penting ke? Bukan rupa, tapi perangai dan bela wanita sempurna untuk kamu. Ayah nak kamu tetapkan tarikh kahwin secepat mungkin. Daddy, melamar pun belum. Nak bagi tarikh dah. Dia kat sini, kamu kat sini. Buat! Kalau tak... Bila dia sampai? Tak nampak pun. Nah, apa berita terbaru tentang penculikan tu? Besarnya, ini rumah ke istana. Memang lain macam kaum-kaum Bella ni. Dahsyat betul. Tapi macam mana kita nak masuk? Encik Billy, ini adalah idea teruk. Tapi saya ada idea lagi teruk. Saya dah dapat dah. Jadi saya akan masuk ke dalam untuk dapatkan perhatian dia. Sebab saya nak pulangkan telefon dia. Sayalah Willy O'Wills. Private property. Tak ada jemputan, tak boleh masuk. Saya bukan nak gelak. Tapi nak dengar idea saya pula. Anak Cina tengok filem Nang Nak. Saya tak nak. Dah dapat dah. Kalau tak boleh ikut pintu depan, kita cuba ikut pintu belakang. Kalau tak boleh ikut pintu belakang, kita cuba pintu kecemasan. Ini Willy O'Wills lah. Apa-apa masalah pun kita akan selesailah. Aduh. Hanya kali ini. Kali ini saja boleh dengar cakap saya tak untuk kita memasuki ke dalam. Hai, kenapa awak tak bagi tahu saya daripada tadi? Ke kiri lah, ke kanan lah. Untuk apa awak keluarkan benda tu? Untuk kita-kita aja. Saya tahu awak memang hebat. Memang hebat. Sekarang ni saya seperti seorang perisik. Perisik 007. Put-put memang hebat. Tan Cik Willy, awak kena jadi pelayan. Seorang perisik yang menyamar menjadi seorang pelayan. Baik. Jangan sampai terbongkar. Cepat buka pintu. Selamat datang, Datuk Kemahligai Hampanet. Weh, rasa-rasa awak ni orang nampak tak kita? Ada, teman boleh nampak Mika. Bukan awak lah budak ni. Kau kabar, tak ada benda lah. Apa tu? Benda budak ni? Bos telefon lah nak cakap benda ni. Oi, korang berdua dah sampai ke belum? Ya, bos. Betul macam awak kabar. Tempat ni memang lubuk duit, bos. Nama pun, bos. Memanglah aku sentiasa betul. Bawa tak jammer tu? Bawa, bos. Sekarang, tunggu arahan daripada aku. Kau buta ke apa? Kalau ada kemek ke, cala ke kat kereta tu, aku humban kau dalam laut nanti. Kalau pemintas tu boleh pakai, semua otomatik, tak payah susah-susah. Budak-budak ni tak boleh harap menyusahkan. Sumbat lagi. Tolong! Aku tak mana ni? Nak pergi mana ni? Sampai juga awak ke sini, ya? Okey. Jadi, penyamaran telah pun bermula. Petrus satu. Jambu. Jambu pula. Maafkan saya. Maksud saya, gambar dalam lukisan ini adalah pokok jambu. Cuba tengok. Macam pokok kelapa, dia nampak macam pokok kelapa. Tapi dia pokok jambu. Apa kejadahnya kau ni? Berapa lama kau nak pegang air itu? Tak kerti nak hantar ke apa? Hei! Nampak saya macam pelayan ke? Maksud saya macam saya malas layan ke? Sebenarnya bukan malas layan, tapi kerja saya memang melayan orang. Semua saya kena layan. Bersiap sedia untuk melayan. Bella, dari tadi saya
call awak. Kenapa awak tak jawab? Bukan, telefon saya hilang. Maaflah. Berita baik. Tadi pengurus produksi dari Hollywood telefon saya. Mereka nak awak. On tak on? Hollywood? Saya? Setuju. Kalau setuju, kita tanda tangan. Saya perlu masa untuk fikir. Saya telefon awak nanti. Bye. Eh, hey, Bella. Eh. Hey. Hey, pelayan. Level pelayan mana boleh naik sampai atas ni? Saya nyamar. Hey, pengawal. Apa buat kat sini? Saya cuma nak bagi balik. Pengawal, makan gaji buta. Hey, kejap, jangan. Dia selamatkan saya hari ini. Besi buruk bukan kat sini tempat dia. Pengawal, lekas campak sampah ni keluar. Baik, tuan. Hey! Ben, tak payahlah sampai macam ni. Memang patut. Sayang, sekarang I nak senyum buat apa yang patut. Sebab I nak umumkan perkahwinan kita kepada semua orang. Umum? Orang gila ke? Awak? Saya minta maaf. Kalau kau masuk lagi, aku pancitkan tayar kau. Hey, dengar sini. Awak tak kenal ke saya siapa? Saya Willie Wills. Hey! Tak kisahlah. Janji saya dah buat yang terbaik. Ada jumpa dia tak? Dah jumpa. Dia cakap dia nak kahwin. Encik Willy, tanya saya ucapkanlah. Macam pinang dia pula dua lah. Bukan dengan saya lah. Habis tu dengan siapa? Tapi Encik Willy, tak nak sembang dulu ke pasal benda ni? Tak apalah, Pupuk. Terima kasih je lah. Fikiran saya tengah serabut ni. Bagi saya fikir. Teruskan hidup dan jati diri. Satu balang yang kita kena tahu. Balang yang lepas jangan dikenang. Kalau kenang, tolong. Ini masanya. Tuan, Cik Bella baru je keluar. Siapa tu? Hello? Hello, hello, Bella. Oh, Brad, terkejut saya. Parti bukan kat sinilah. Malam-malam cari bintang. Janganlah cari sorang-sorang. Meh cari dengan abang. Tak payah teman saya lah, Brad. Saya boleh balik sendiri. Alah, saya. Awak ni cantik. Saya pula handsome. Kita memang sepadan. Orang lain mesti cemburukan kita berdua nanti. Saya ada kawan yang nak sangat kahwin. Ben, saya rasa korang berdua memang cocok sangat-sangat. Tak. Awak ingat saya ni tak ada taste ke apa? Sebenarnya saya ni dah lama teringin nak ada girlfriend, tahu tak? Apa lagi dekatlah buta merah tu? Dan dah tentu-tentunya muktamad perempuan tu awak, Bella. Apa hal hidroli aku ni? Kenapa terpacak ni? Hey, Bella, nanti. Duduk, berhenti. Saya berhenti? Tidak. Apa hal ni? Kosaklah tayar aku. Kenapa ni? Dalam 200 meter, keluar simpang pertama. Apa hal? Hari berlah! Apa benda tu? Kau tak tahan nak terkencing ke, Fred? Kau perhatikan, Bella. Jangan sampai terlepas. Ya, tuan. Dah 86 kali dah ni. Boringnya.
Hai. Boleh tak nak minta tanda tangan? Awak kenal saya? Ya. Willy or Wheels. Saya kenal sangat dengan lampu awak tu. Ya ke? Yalah. Dan nombor plat kereta awak tu. Oh, seronoknya. Terima kasih. Jumpa lagi. Maaf, boleh tepi sikit tak? Saya tak berapa nampak lah. Ha? Cik Dimoniti, awak pun ada kat sini juga? Panggil je lah Bella. Saya tengah tengok wayang lah. Kan kita dalam wayang ni. Dahlah kelakar. Comel pula tu. Saya Willy. Boleh saya duduk sini? Ha? Gila tak boleh. Apa-apa pun boleh. Hei, hey, tak paham bahasa ke? Dekat wayang mana boleh bising? Diamlah. Sebenarnya aku ni ayah kau. Tak, tak mungkin. Terimalah kenyataan, Rod Rider. Jadi, apa awak cuba nak cakap kat parti tadi? Saya nak minta maaf sebab ganggu penggambaran awak. Dan nak bagi balik benda ni. Oh, terima kasih. Penat tahu saya cari telefon saya ni. Hey, apa kata lepas ni kita pergi makan? Tapi dah malam sangat dah ni. Alah, tak jauh pun. Servis dia tip-top. Pelayan yang jaga tempat tu pun sukakan saya. Oh, dengar kita nak puji dia. Nakal. Tunggu apa lagi? Jom. Sampai. Bella, ini Mama. Balik. Mama, ini Bella. Oh, ini ke peminat awak tu? Lain kali telefon dulu. Eh, cantiknya kawan kamu ni. Tunggu apa lagi? Jom masuk. Ah, jemputlah masuk ya. Wah, banyaknya koleksi gambar Willy kat rumah makcik. Anak makcik bukan calang-calang. Oh, ya ke? Maaflah saya tak ikut sangat sukan ni. Makcik pun sama. Tahu-tahu dia dah menang je. Bella, anak makcik ni ada try kamu ke? Mama, tengok wayang je lah. Ayah dengan Mama pun tengok wayang, sayang. Tahu-tahu dah kahwin. Nampaknya Mama dah kena panggil orang-orang kampung. Manalah tahu kan? Kami ni berkawan je, makcik. Dan saya dah ada pun teman lelaki. Dan dia tu seorang jutawan. Duit tak boleh beli segalanya. Ya, tuan. Cik Demonity ada lagi dalam kafe dengan dia. Kafe? Bawa dia balik ke sini sekarang juga. Cantik kan bintang kat langit tu? Ya. Cantik sangat. Willy, awak kan pelumba. Kenapa tukar jadi reaksi? Saya terlibat dalam kemalangan dan rosak teruk. Nak berlumba pun dah tak boleh dah. Oh, saya rasa macam pilihannya terbaik. Berlumba kan bahaya. Sekarang lagi bahaya. Betul ke ni awak ambil berat tentang saya? Betul lah. Saya tak nak apa-apa jadi kat awak lagi. Sebab nanti sedihlah Mama awak. Oh, ah? Mama kau jatuh terguling. Eh, Mama kau. Eh, akulah Mama. Buat-buat tak nampak je lah ya. Mama tak ada dekat sini pun. Saya dah janji pada Mama yang saya tak akan berlumba. Tak akan. Saya akan tepati. Bella, saya nak tanya. Boleh kita jumpa lagi? Boleh juga. Saya suka dengan jenis yang tepati janji tau. Dengan makcik dia janji. Dengan kamu tak tahulah. Untuk awak, saya janji. Percayalah. Dalam banyak-banyak janji, janji inilah yang paling saya ingat sekali. Saya tak akan kecewakan awak.
Tuan Hub Barnett sedang menunggu, Cik. Ya, nak balik ni. Jumpa lagi, Willy. Kalau dapat menantu yang cantik macam kamu ni, makcik suka. Jumpa lagi, makcik. Jaga dia elok. Alang-alang panggil Mama je, sayang. Mama masuk dulu, ya. Saya dah jatuh cinta. Aku dah cakap hati-hati dengan kereta tulah lembab. Dari kiraan, 3, 2. Ya, bos. Aku minta kereta Itali, bukan kereta Amerika. Takkan tak tahu kereta Itali lebih bagus dari Amerika? Tapi teman buat apa yang bos suruh? Alah, pemintas tu dah rosak ramahnya. Jangan sampai aku rosakkan kau pula nanti. Pandai-pandailah kau selesaikan. Masa aku pakai tadi elok aja, sampaikan kau pula rosak. Ah, kereta Amerika ni dah dua, bos. Oh, nak ke tak nak? Kau hantar ajalah. Aku nak juga kau ambil kereta Itali tu. Dah, tak payahlah. Biar aku ajalah yang buat sendiri. Hei, nak apa ni? Tolonglah aku, tolonglah. Satu! Berkaratlah kau. Ben, yeah. You buat apa kat sini? Macam mana you boleh masuk? Sayang pergi mana tadi? Keluar. I pun ada hidup I sendiri jugalah, Ben. Eh, macam mana ya? I kusutlah. I tak tahu nak cakap macam mana. I ada fikir. Alah, jangan macam-macam manalah, sayang. Macam ni, I dah uruskan semua. Semua I dah fikirkan, sayang. I faham sangat. Dengan tisu. You faham? Mestilah faham. Tentang keinginan you masa kita berbulan madu nanti, kan? I akan pastikan ianya paling romantis. Bulan madu? Bila masa pula I setuju? You kena setuju. Tak nampak ke tayar I dah mengilat? Badan pun dah berkelip-kelip ni. Tak apalah, Ben. Dah will lewat dah ni. I dah penat. I nak berehat sekarang ni. Selamat sayang, malam, Ben. Janganlah macam ni. Sekarang aku nak tahu lebih tentang besi buruk tu. Kurang mantap ke aku ni? I masih boleh dengar you, Ben. Lah, apa tunggu lagi ni? Cepatlah buat keputusan. Hollywood, Bella, itu impian semua. Bukan calang-calang nak dapat tawaran tu. Fikirlah masa-masa. Hei, apa ni tinggi, woi? Weh, isu dan tak cover, woi. Diam. Prank nak sumbat kau ni. Woi, aku ni gayat lah, bawa. Woi, kerti, kau tak ada hak buat aku macam ni. Nak tuntut hak, pergilah mahkamah. Tinggal satu di tempat dalam ni. Aku nak yang terbaik untuk isi tempat tu. Aku nak kereta Itali tu. Acu. Hello, siapa pula tu? Ini pesanan daripada Tuan Hub Barnett. Hantar pesanan? Pagi-pagi buta ni? Tuan Hub Barnett suruh aku bagi tahu kau dia nak berlumba dengan kau. Berdua aja. Kalau kau menang, kau akan dapat RM1,000,000 cash. Apa awak cakap? Kalau kau menang, kau akan dapat RM1,000,000 cash. Tuan Hub Barnett akan terangkan lagi kad garisan permulaan nanti. Menara Jam Bandar Gasket, pukul 5 pagi. Maaflah, saudara. Saya dah tak berlumba. Awak balik je lah dulu. Saya nak tidur. RM1,000,000 cash. Cash. Saya dah bersara. RM1,000,000 cash. Cash. Yang kau sebut cash ni banyak kali ni, kenapa?
Nasib baik kau datang, Puput. Kau kena tolong aku ni. Awak percaya dia, tetapi tetap kena hati-hati, okey? Iya, tahu. Tawaran 1 juta, banyak benda boleh buat. Nak kena ganti mama balik, duit repair kedai, duit kad jamin. Banyak benda lah boleh buat. Aku pun nak repair tulang belakang aku balik ni. Awak jangan keliru dengan godaan dan juga peluang. Awak tak boleh kalahkan dia. Dia ada 600 kuas aku tu. Tunggu kejap, Puput. Siapa kata aku kena berlumba? Tak ada siapa pun yang cakap tak boleh ikut jalan pintas. Itu apa yang aku akan buat. Datang juga kau. Berani kau, eh? Kita akan berlumba. Dari sini hingga ke menara bandar gasket. Siapa menang ambil semua. Kau ni harap kereta je mahal. Kau reti ke nak berlumba? Kau jangan lupa pakai mask tau. Kau ambil asap jelah nanti. Cakap banyaklah kau ni. Kau sediakan jelah duit tu. Kejap-kejap. Apa jadi pula kalau kau menang? Itu pun kalau kau menang lah. Confirm. Aku menang. Dah boleh-boleh kau lupakan Bella. Alah, dia main rugut pula. Ini yang tak sedap hati, badan dan tangan ni. Yang bagus pasal bawa teksi ni, banyak jalan pintas yang aku tahu. RM1 cash, cash. Aku menang. Aku menang. Peliklah macam senang sangat nak dapat 1 juta. Berhenti, jangan bergerak. Alamak, polislah pula. Kau lagi. Kau ni memang tak serik-serik kan? Aku lepaskan kau dan kau main langgar aje undang-undang sekali lagi. Saya tak salah. Bukan saya nak lumba. Ada orang yang cabar saya berlumba. Hello, Sergeant. Sebenarnya, sayalah yang menelpon dan bagi tahu tentang perlumbaan haram ni. Jangan percaya dengan mak busuk ni. Apa? Penipu dia ni. Dia yang hantar orang untuk ajak saya berlumba. Awak nak bagi saya 1 juta cash, cash, cash. Berani dia tuduh saya ada nampak macam perlumba haram ke depan mata puan? Maaflah ya tuan, dia ni sanggup cakap apa saja untuk lepaskan diri. Itu biasalah orang-orang macam ni. Jangan risau tuan, dan tuan takkan jumpa dia lagi untuk masa yang lama. Sedar sikit, engkau dengan aku macam langit dengan bumi. Jangan harap besi buruk macam kau ni boleh dapat simpati dari Bella. Dah, pergi balik kat gudang kau tu. Cukup, nak berangan. Belakang sikit, belakang sikit. Jalan! Penjenayah macam kau ni lah yang cerahkan masa depan aku. Awak tak patut lepaskan dia. Dia rancang semua ni. Semua salah dia. Cakap dengan peguam kau nanti. Tu pun kalau kau mampu. Peguam? Betul juga. Biasa telefon dia. Saya ada hak nak telefon. Saya ada tengok dalam filem. Filem bolehlah. Tapi ni realiti. Pergi telefon cepat. Telefon mama kau. Tapi kali ni bukan senang-senang dia boleh keluarkan kau. Hello. Hello Bella, ini Willy. Oh, Willy, ada apa? Maaf, ada benda penting saya nak cakap. Awak okey ke? Kenapa ni? Ada perlumbaan. Saya terlibat perlumbaan? Pula. Perlumbaan? Willy, awak kan dah janji. Saya perlukan duit untuk tolong awak mama. Awak buat ni untuk duit? Lepas apa yang kita bincangkan? Willy, apa dah jadi ni? Saya ingat awak lain. Tapi saya kena tipu dengan Ben. Saya perlukan duit untuk ganti duit mama. Dah, cukup-cukuplah tu. Kawan kau ni dah ditahan sebab masuk perlumbaan haram dan dia juga memandu dengan cermin sisi yang rosak. Lepas tu menangis macam nanti, budak. Tunggu sekejap. Siapa ni? Saya ni Sergeant Street dari Balai Polis Bandar Gasket.
Kakak ni dah belum berharam dan akan ditahan dalam penjara buat masa yang lama. Jalan cepat. Lah, apa tunggu lagi ni? Cepatlah buat keputusan. Hollywood, Bella, itu impian semua. Bukan calang-calang nak dapat tawaran tu. Fikirlah masa-masa. Yang lain. Lain lagi. Lain. Memang susahlah nak cari gambar aku yang paling-paling terhandsome. Dah memang handsome. Ben, dengar sini. I nak cakap dengan you. I rasa lebih baik kita putus. Putus? You biar betul. Sayang, dah tak boleh bezakan ke kaca dengan permata? Mana ada? I nak pergi ke Hollywood. I dapat tawaran sebagai pelakon utama dalam filem kat sana. You bukan pandai berlakon pun. Apa dia? Bukan itu maksud I, sayang. I tak boleh hidup tanpa you di sisi. Okey, sayang. Tak nak putus-putus tau. Please. Ada je yang lebih baik daripada I. Senang je untuk you. Yelah, you ni kan baik hati, budiman, suka tolong, rajin. Tak adalah benda yang tak elok pasal you. Sayang, you lain. Tapi you dengan I memang tak sepadan, Ben. Sampai bila-bila pun tak. Memanglah kita tak sepadan. Tapi I nak bagi you kemewahan. Ini bukan hidup yang I nak. Ben, I tak sayang you. Berani kau cabar aku. Saya datang untuk waktu melawat. Semua besi macam dipecala janji ya ni. Boleh masalah ni. Jalan cepat, jangan tengok-tengok. Kan saya dah cakap masuk kiri, tapi awak masuk kanan. Kalau ikut cakap saya, awak takkan masuk dalam ni. Ini dia. Kawan dunia akhirat. Hey Put-Put. Gembiranya hati saya dapat jumpa awak. Jangan risau, Encik Billy. Dua hari dari sekarang, esok akan jadi semalam. Semuanya akan okey. Yelah tu, Put-Put. Dah berjuta kali saya pejam selik. Tak keluar pun. Mama macam mana? Saya rasa Encik Billy harus minta ampun dan maaf. Waktu melawat telah tamat. Waktu melawat malam dalam pukul 6 hingga pukul 8 malam. Jangan risau, Encik Billy. Ini untuk awak. Chili sauce yang dicampur dengan minyak tanah dan minyak hitam. Ewa. Kau ingat kau boleh buat sesuka hati kat penjara ni? Mes ini? Sedap juga. Keluar! Baiklah. Aku dekat sini lah. Pusing belakang sekarang. Maaf, bos. Tak perasan awak sampai. Kau pasti ke kereta Itali? Tak juga. Tapi kau boleh tanya dia, bos. Benar tu, bos. Kami ni sendiri nak serang dia bila-bila masa je yang bos nak. Sebut dia. Aku sebut sekarang. Tangkap apa yang aku nak. Mama? Ada sesiapa tak? Bella, kenapa kamu datang sini, sayang? Saya lalu sini sebab tu saya singgah. Mama okey tak? Kamu tahu kan, Willy dekat mana sekarang?
Mama dah agak yang dia akan mungkir janji lagi. Kenapa dia buat macam tu, Mama? Kenapa dia pergi berlumba lagi? Mama kenal sangat dengan anak Mama tu. Berlumba tu dah sebati dengan diri dia. Kita tak boleh nak ubah apa pun. Saya faham tu. Maaf sebab ganggu Mama. Saya kena pergi dulu. Saya nak ke lapangan terbang. Pergi mana, sayang? Saya dapat kerja kat Hollywood. Mungkin lama saya tinggal kat sana. Ucapkan selamat tinggal saya pada Willy ya, Mama. Kalau ikutkan enjin Mama, Mama tak nak tengok dia. Sampai hati dia buat Mama macam ni. Kamu pergilah. Pergilah, Bella. Baiklah, Mama. Selamat tinggal. Sempat kot kalau saya sendiri yang ucap selamat tinggal. Pandu 1,200 meter ke lebuh raya utama. Itu benda. Itu dia. Bagus! Sasaran dah bergerak. Destinasi ditukar. Cik Bella tunjukkan skill dia tak berapa sangatnya. Saya salah cakap ke? Bawa bertenang, bawa bertenang. Jangan tekan minyak. Jangan tekan minyak. Cuba bawa bertenang, bukan berenang. Bertenang! Mana datang loli? Tiada! Hei, you berani, you berhenti. Siapa di luar sana? Kamu kegalang lah. Relax. Dia orang semua spesies macam aku juga. Kecuali dia. Dia. Gila ke apa ni? Apa benda yang aku mengarut ni? Dia orang ni bukan macam aku. Dia orang ni perompak, pengganas. Dia orang ni bahaya. Hey! Ada yang lebih bahaya lagi, tahu tak? Nampak tak? Yang kat sana tu pernah jadi ahli politik. Tak apalah. Biar aku duduk diam-diam dalam bilik je lah. Banduan Willy of Wheels? Ya? Awak ada melawat? Siapa pula nak melawat aku? Put-put, dia dah datang melawat. Mama, tak mungkinlah dia masih hangin dengan aku. Bella. Ha, Bella. Okey, Willy. Raja di jalanan. Tak ada siapa boleh lawan. Siapa yang berani cantas? Pelumba paling pantas. Hai, sayang. Saya betul... Put-put? Sayang? Apa yang kau buat kat sini? Mana Bella? Put-put? Cik Bella jangan kebakar yang tak selapa. Macam ni. Dia kata dia tak boleh kawal diri dia. Lepas tu dia jelek. Tolong, tolong! Apa kau cakap ni? Saya rasa dia kena culik, Cik Lili. Kau pasti ke, Put-put? Betul, Cik Lili. Saya nampak depan mata saya sendiri. Saya tidak berkelip langsung. Apatah lagi gosok. Tapi apa-apa pun, saya cakap ini, dia sudah kena culik. Culik? Wow, wow, wow. Kau kena tolong aku, Put-put. Aku kena keluar dari sini. Aku kena cari dia. Kau tahu siapa culik dia? Tak. Maksud aku, kau nampak penculik tu? Sebuah loli yang galang dan nombor pelanggan dari Bandar Top. Bandar Top? Matilah. Aduh, masalah besar ni. Kau kena keluarkan aku dari sini. Encik Willy, ingat saya datang kosong lah. Bola satu, bola dua. Masuk. Bola dua, bola satu. Dengar. Over. Package tu dah settle ke belum? Kenapa awak berbisik? Cepatlah. Lampu! Jap! Hush! Ni kalau kantor ni masak kita! Dah, masa rehat dah habis. Masuk dalam sel masing-masing. Cepat! Bila besok nak sejarah. Alright, dia orang gerak dah. Cun! Standby semua.
Alright, jom gerak, gerak, gerak. Eh, nak puja. Okay, gerak, 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 gerak. Eh, nak puja. 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 Biar betul plan kau ni. Tak, tapi kita boleh cuba. Betul juga. Jangan haraplah. Hey, banyak kali aku pesan kan, jangan bagi barang dekat banduan. Ha, maknanya aku rampas benda ni. Hey, apa pelik rasa minyak ni? Lain macam lah. Encik Billy nak hidup lama, nak kahwin, nak ada cucu, betul tak? Mestilah. Kenapa? Kalau macam tu, beri laluan! Itulah sebabnya jangan campur adukkan petrol dengan diesel. Makan siang, cari siang. Makan petang, cari malam. Apa yang kau dah buat ni? Tahu tak ada berapa kesalahan yang kau buat? Di bawah Seksyen 72, Kod 6B, truk bawah umur tak boleh merokok. Tayar pun mak bapak belikan. Ada hati nak merokok. Tuan, badan kepada semua unit. Ada rosuan dalam penjara bandar Gasket. Bantuan diperlukan segera. Rusuhan penjara. Inilah dia. Inilah sebab Sergeant Street dilahirkan ke dunia. Sergeant Street datang. Beh, lega lepas. Betul, Encik Willy. Kita bebas seperti itu kunang-kunang. Cepat. Kita dah tak ada masa dah ni. Dah, kita kena gerak. Jangan buang masa. Cepat. Alalalalalalala. Encik sangat tembam. Sihat sangat. Baik kau cakap kat aku kau ada plan B. Jalan lain? Mana ada jalan lain? Jalan lain semua sudah tutup. Ah, ini pening. Habislah kita. Ha? Tak apalah. Selamatkan diri kau. Bagi tahu mama aku sayang sangat kat dia. Put, kau dah macam adik aku dari mak yang lain. Bapa pun lain. Bagi tahu bela aku. Eh, hey, ini Willy lah. Oh, lembaknya aku ni. Aduh! Berhenti! Polis! Mana datang korang ni? Ada gayat pula! Aduh, kerengga masuk telinga. Itu bunyi macam sakit. Rakan-rakan dan tawan, bolehlah ikut belakang saya. Diorang dah keluar ikut terowong. Willy, aku tak nak pulang. Cepat, aku tepat tadi. Terima kasih semua. Tak keluar aku tanpa bantuan korang. Sekarang baik pergi sebelum polis nampak kita. Mana Encik Willy nak pergi? Bandar Tok. Nak cari Bella. Dan saya akan pastikan tak ada orang ikut. Saya kat mana ni? Pasang pengimbas sekarang. Masa untuk periksa tetamu baru kita ni. Apa yang awak nak buat dengan saya ni? Jalanlah! Enjin, 70,000. Rangka badan, 90,000. Tempat duduk, 30,000. CD, 50 lagu cinta hit terbaik, RM1. Eh, itu bukan saya punya. Saya beli untuk... apa ni? Sekejap, awak dah habis ke belum ni? Keuntungan untuk kereta, RM190,000. Dan RM1, imbasan selesai. Eh, agak-agaklah. Mantap! Bawa dia pergi ke tempat simpanan. Kalau tercala, siap korang berdua.
Jangan sentuh saya, please. Oh, baik ni, geng, baik ni. Kecil-kecil cili padi, weh. Dia ni akan buat kita kaya, bos. Tak sabar, teman. Masyuk. Tapi lagi masyuk kalau kita jual satu persatu. Macam mana pula nak cari Bella? Tak tahu orang kenal kita di bandar ini. Apa kata kita lelak dulu minum-minum ke? Kita call polis, oh. Put, kau biar betul nak panggil polis. Kau dah gila ke? Polis cari kita. Kita kena gerak senyap-senyap. Kena sembunyi. Dan juga menyamar. Nyamar-nyamaran. Biar betul ni kawan kau. Aku tahu. Lepas ni mesti kau nak cakap yang kau ni kereta lumba, kan? Berani kau bahan aku, eh? Aduh, sekarang macam mana pula? Tinggal kita dua saja. Bandar ini sangat besar. Kita kena ada 1,000 Encik Willy untuk cari Encik Bella. Kejap. Bagus. Kadang-kadang boleh pakai juga otak mereng kau ni, Put-Put. Macam selalu. Okey, aku tahu macam mana nak buat benda ni. Biar aku uruskan. Hai. Saya nak nombor setiap taksi di mana Talk boleh? Ya, betul tu. Bah, aku dah agak dah ini tipu juga. Itulah, tak pasal-pasal kena tipu. Kita tipulah dia balik. Kita kan ramai. Hai. Hello. Semua. Hello. Kau ke yang suruh kami semua kumpul kat sini ni, ha? Ya, sayalah tu. Kita tangkap je diri. Boleh relax dulu tak? Bawa bertenang. Aku panggil korang ni sebab kita semua ni sama. Orang biasa. Pemandu teksi, kerja untuk sesuap nasi dan sekarang aku perlu bantuan. Ni lepas kena, ni memang ambulans lah tempat kau. Ambulans? Aku pernah keluar dengan ambulans. Tapi tak adalah sonok sangat pun. Tak, tolong. Aku perlu bantuan untuk cari awet aku ni. Bella dia mau nanti tu, awak engkau ke? Dia ni dah gila lah. Agaknya skru dia banyak dah tercampur. Sekejap, bagi aku lalu. Sekejap, tepi. Tapi Willy, kenapa kita orang? Kenapa tak cari polis? Aku ada kes polis. Bekas banduan ni, tak payah dengar lah. Aku kena berangkap. Tolonglah. Korang kan tahu semua hal kat sini. Korang tolonglah aku kali ni. Apa hal kami mau campur hal kereta mewah? Apa mereka dapat untuk kami? Bagi tahu, cakap. Tipu tak bagi? Ya, ambah. Betul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berkumpul di sini sebagai raja jalanan. Tak ada gunanya kita bezakan antara exhaust besar dan exhaust kecil. Berkilat tak berkilat. Semua ini memalukan. Kita semua sepatutnya merasa bang. Wei, mana nak pergi tau? Aduh. Willy? Siapa pula ni? Dekat wayang lah. Tak ingat ke? Oh, iya. Awaklah satu-satunya yang masih kenal saya. Willy, saya tak tahulah awak percaya ke tak. Semalam saya pergi pelabuhan. Saya nampak... Dan? Rasanya lah saya nampak kawan awak masuk ke dalam kapal karat namanya Crank. Tapi dengar cakap saya, jangan cari pasal dengan mereka. Dengar cerita mereka ni ganas tau. Bella dalam masalah. Kena selamatkan dia walau apa pun terjadi. Boleh bawa saya ke sana? Mestilah boleh. Lagipun saya memang nak pergi ke sana pun. Nanti, saya pun nak ikut juga. Put-put, jangan ikut. Tapi saya nak ikut. Dengar, Put-Put. Ini akan menjadi misi yang bahaya dan aku tak nak kau terlibat dengan benda ni. Kaulah kawan paling baik yang aku ada dan aku tak nak kehilangan kau. Malam, pun
Bosan lah macam ni. Baiklah. Saya gerak dulu. Terima kasih, Amy, sebab tolong saya. Betul lah awak nak buat semua ni. Ingat, bila dah masuk, jangan pandang kiri kanan. Ikut je jalur kuning sampai Pelabuhan 9. Saya akan ingat. Hei, nanti-nanti, budak. Awak nak pergi mana tu? Ini kawasan larangnya, awak tahu tak? Ya, ya. Keluar dari sini. Maaf, saya ada barang untuk dihantar ke Pelabuhan 9. Ini Pelabuhan 9, kan? Barang benda awak nak hantar? Manalah saya tahu. Dan saya pun tak nak tahu. Dia cakap nak cepat. Ah, yelah. Awak tunggu sini. Kau pergi peksa. Jangan lari. Ha, apa hal ni? Kat pintu utama tu, ada teksi nombor plat bandar gasket nak hantar barang kat Pelabuhan 9. Apa teksi? Pengantaran? Pelabuhan? Teksi? Bandar gasket? Itu Willy! Suruh dia berampus. Dia sesat tu. Halau dia sekarang. Cepat! Hei, jangan nak memegak lah. Macam mana nak handsome kalau tak cukup tidur? Suka hati engkau lah. Mana anda pengantaran kat sini? Sorry. Salah alamat lah tu kot. Tumpeng lalu. Wei, olok kena tu. Tunggu pelan. Dengar sini, semua teksi di pelabuhan ada teksi perlukan bantuan kita sekarang. Ate. Rasanya selamatlah, Nicole. Kau rasa baik awak berhenti sekarang? Kami ni dah penat main kerja-kerja dengan objek kuning ni. Kau memang takkan dapat kerja teksi lagi lepas ni. Awak jangan nak melawan. Cepat! Ikut kami sekarang! Oh, kejap-kejap. Nanti. Kau ingat senang-senang je ke kau nak rampas dia daripada aku? Ni. Siapa kabar? Oh, kau memang ni. Teksi! Kami dah sampai ni. Kenapa korang lambat sangat? Kalau korang nak sangat dia ni, kau hadap kita orang dulu boleh? Sini. Eh, dia mengingat kita siapa? Kita bukan biasa-biasa. Tu, kita langgar. Nak lari, Siapa? Willy, sesekat apa lagi? Belahlah. Kita orang datang sini bukannya free. Pakai meter, tahu tak? Faham. Terima kasih, Amy. Itu dia. Ikut jalan kuning untuk ke Pelabuhan 9. Apa benda ni? Mesti ada kat sini. Baik, ada satu cara je untuk kita tahu. Hei, bukankah kau ni motor kecil yang datang dengan kereta rosak dulu tu? Rasanya tahun lepas. Apa kau buat merayap kat sini ni? Kawan kau tu dah sihat ke? Saya tak ada kawan. Kawan tak ada saya. Saya ada, kawan tak ada. Kawan ada, saya tak ada loh. Lah, ya ke? Habis yang kau datang ke aku minta tolong tu bukan kawan. Buang masa aku je. Tapi tak apalah. Aku dah ada alat ganti yang lebih sesuai nak bagi kat dia kalau nak lah. Nanti Willy tak ada masa. Dia ada satu misi yang berbahaya. Teman mati nanti kena culik. So, dia nak pergi selamat loh. Culik? Aku dah boleh tahu siapa punya kerja. Kat bandar tong ni ada satu truk je yang buat kerja kotor tu. Satu je lah aku nak nasihat kat kau. Kau pilih lah nak melantar ke nak tolong dia. Truk tu truk yang paling jahat kat bandar ni. Tapi Encik Willy cakap saya tak boleh ikut. Apa dia cakap bahasa Inggeris ni, ya?
Mungkin Encik Willy perlukan bantuan saya. Jalan, saya tak tahu jalan. Encik Flank boleh tunjuk ke? Nampaknya kita ada pelawat. Teksi buruk tu tak ada halah tapi peluang baik untuk cuba sistem pengawasan yang baru. Komputer! Sedia membantu. Meh, kita main susun-susun ya. Penyusunan semula. Aduh, kenapa aku rasa macam dalam video game pula ni? Ini idea kau. Idea buruk kau ni memang tak boleh pakai lah. Tak ada apa yang buluk, Encik Flank, melainkan buluk itu datang hati yang buluk dan muka yang hodoh. Hodoh-hodoh aku pun kau minta tolong dengan aku. Dah-dah sekarang kau ikut jalan sana, aku ikut jalan aku. Encik Flank tak nak tolong saya ke? Malas. Siapa dia? Kau mana nak menceroboh ya? Tanya lagi, mestilah menceroboh. Bos kena bayar kita lebih ni. Bukan setakat lebih berganda ni. Tunggu benda lagi, masuklah dengar. Weh, bukan awak lah, bodoh. Mana dia nak bawa kita? Saya kayat ni. Kalau tak salah, awak Cik Bella? Minta maaf lah, tapi kalau nak autograf memang tak dapat lah. Ah, tak tak. Saya pun kawan Cik Lee. Dia mesti ada cerita pasal saya kan? Tak. Willy kat sini, dia nak selamatkan saya ke? Saya dah agak ada di taksi yang datang tadi. Tapi dia kat mana? Cepat beritahu. Saya tak tahu. Yang saya tahu, dia halapan nusa dan bangsa. Kasih yang mencabar kalau nak kalahkan Willy or Wheels. Sabar, kau tunggu aja kejap. Hey, Kopita, kau bagi aku kawal tengok. Terima. Kawalan manual dimulakan. Habislah kita kena keluar dari sini cepat sebelum kita semua jadi kereta potong. Kita takkan hancur. Cik Flank, boleh cuba ke? Buat apa cuba? Potong je. Sedar sikit kau dengan aku macam langit dengan bumi. Jangan harap si buruk macam kau yang boleh dapat simpati dari Bella. Dah, pergi balik kat gudang kau. Cukup nak berangan. Okey, kita tengok je nanti. Oh! Dengar ni, Willy. Kelajuan ada, badan kuat walaupun slip disk, tapi kau ada kesungguhan.
jalan. Eh, berjaya. Wow, wow, memang cantik. Fokus, 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 Willy. Yah, aku hebat. Mestilah boleh buat. Sikit lagi, bro. Jangan cuba buat benda ni kat rumah. Aku dah cakap aku hebat. Hebat kan? Gempak. Terima kasih, terima kasih. Semua orang nampak kan? Datang lagi. Messi ni kalau dapat. Sekarang masanya untuk Hiro berjalan dengan tenang dan menunjukkan muka kacaknya sambil melihat bangunan runtuh di belakang dengan gayanya. Haha, yeah! Patut ending ada letupan tadi. Lambat, keren tinggal. Jangan harap kau boleh bawa Bella. Wow, wow! Alamak! Susah betul nak cari kau ni. Tapi keadilan sentiasa menang di hujung cerita. Tunda dia! Nanti dulu. Awak dah buat silap besar ni. Bukan saya patut kena tahan. Mereka tu. Samsung yang selalu langgar undang-undang. Penculik yang kejam. Kau ni memang ada imajinasi yang... apa ni? Penculik kereta? Berhenti! Atas nama undang-undang! Waktu polis pula. Crank! Gerak laju sekian! Roger, bos. Crank dah habis laju ni. Nasib ada polis. Tak dapatlah teksi buruk tu kejar kita. Lampu pun macam mana ni? Jiwa dan raga saya sangatlah kacau sekarang ini. Saya terlalu pening. Saya rasa tak muntah. Nak keluar angin. Tahanlah kejap. Pecut terus je. Jangan pandang air. Air? Mana? Satu, dua, tiga. Pecut! Kita berjaya. Tak sangkai. Tapi mana Cik Bella? Tak ikut puput ke atas. Dia tak berani lompat. Bella! Cik Billy, maafkan kami. Kami dah cuba. Kau ada jumpa dia? Yeah, dia masih di atas kapal. Tolonglah Sergeant Street. Lepaskan saya. Saya merayu sangat-sangat. Saya kena selamatkan dia. Saya tak mampu kehilangan dia. Bella! Willy! Pegawai! Baik! Hayun! Hayun? Hayun? Mangkuk? Hayun! Itu arahan! Baik! Cepat, Hayun! Cepat! Apa yang awak buat ni, Cik Pegawai? Aku ni sajen lah. Willy! Tangkap dia untuk aku. Air? Benda lain boleh tak? Janganlah air! Bos? Bos ada order taksi ke? Apa? Willy! Crank! Gerak laju lagi! Sekarang! Crank laju lagi! Alamak, tak sampai pula! Bella, tunggu! Saya datang! Kenapa tak ada orang cakap terbang lagi seronok? Wah, dahsyat betul cara awak sampai. Pelumba? Mestilah belagak sikit. Hah? Bella,
Siapa kau? Untuk kelas pertama aja. Gimana? Gimana tu? Gila. Kau jangan harap dapat selamatkan dia. Wah, siap kau tak guna. Macam ni je lagi gila ke? Biar kita sama-sama kalah. Kenal tu, raja segala penculik. Inilah peluang terbaik untuk aku naik pangkat. Baik semua, tak? Tanpa muka saya. Awak dah kenapa? Kau yang nak sangat. Itu adalah kata-kata semangat yang ada di dinding sekolah saya. Sekarang saya lah nak baca. Tapi... Cik Willy dan Cik Bella macam mana? Tengah berenang tu, silap-silap menyelam dalam laut. Bawa dia pergi dari sini. Jangan risau. Kami akan cari mereka sampai kami jumpa. Indah pemandangan sini, Encik Sarjan. Itu kapal. Itu kapal masih terlambung. Bagi tahu polis, Krang selamatkan kau tau. Ingat nama aku Krang yang tolong selamatkan kau. Yang lain tak dapatlah. Willy! Harap-harap dia okey. Willy, awak boleh dengar tak? Bukalah mata awak. Awak tak patut datang dan selamatkan saya. Semua ni salah saya. Tolonglah, bangunlah Willy. Saya tak sanggup kehilangan awak. Saya... Tak nak kehilangan awak juga. Apa dia? Willy! Ouch! Bella, saya ingat awak dah mati. Kita dah mati? Saya dekat syurga ke? Tapi kenapa ada api Willy, tu? Willy! Saya memang dah nak jatuh tadi, tapi kerana... Kini, kita berada di perlumbaan pertama untuk musim perlumbaan baru dan nampaknya Willy O. Wheels kembali dengan rupa yang baru. Tengoklah warna yang berkilat tu. Yelah, dia kan teksi. Ya, saya. Saya tahu. Dan dia akan berlumba dengan teman lamanya J-Lo. J-Lo. Joflo lah. Maaflah ya kawan saya ni tak reti sebut nama. Ya, betul tu. Tak ada yang sempurna. Sedap pun. Kembali ke perlumbaan dan J-Lo, masa saya Joflo sedang memecut ke hadapan.
dah perbaiki dia. Jangan dia tak menang pula perlombaan ni. Dia memang sangat berbakat, Mama. Berbakat kan? Tak kisahlah menang atau kalah. Saya setuju sangat, Mama. Datang juga kamu nak tengok anak Mama berlumba. Mana boleh terlepas, Mama. Lagipun, saya ada masa sebelum syuting filem saya yang baru. Laju lagi, sayang. Tunjukkan kejantanan anak Ma. Awak dengar tak dia cakap apa? Mestilah dengar ketara kot. Dia cakap kan? Awak ingat saya pekak ke? Jadi, awak memang kenal dengan Willy saja? Saya kapten lah. Kereta lumba tu lingkupkan Samseng penculik kereta dunia. Kita patut rasa bersyukur. Ayah nak kamu jadi macam Willy O' Wheels sekarang juga. Ui, best juga dapat berlumba dengan kau balik, Willy. Tapi itulah, kau tetap juga nampak macam tukun. Mama saya selalu pesan, bukan luaran yang penting, tapi dalaman kita yang penting. Dalaman eh? Cuba kau usah dalaman aku. Eh, kau ni lain yang aku cakap, lain yang kau tunjuk. Eh, dah lah. Kau...